Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik lagi dengan saya Agung Sadut ya. Di malam hari ini kita punya turnainya dari MOT ya. Dari MOT atau MOT di season ke-10 nih. Langsung aja ke babak final teman-teman ya. Kita mempunyai 3 match ya untuk di babak final, yaitu di pertama di match Irangel, yang kedua di Miramar, dan yang ketiga itu di Vikendi. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan ajak teman-temannya untuk bergabung juga, biar malam hari ini semakin seru juga. Dan seperti biasa ya, sebelum memulai jalan pertandingan, kita akan melihat dulu beberapa tim yang akan melakukan baku tembak di babak final di malam hari ini. Di slot 1 nih ada tim 5999 RAS. Di slot 2 ada Random Bodrek. Di slot 3 ada AIB atau AIB. Di slot 4 ada UFO Racons. Di slot 5 ada Aerowiro Fasin. Dan di slot 6 ada Geeks King KG. Di slot 7 ada Mon Esport. Di slot 8 ada Shin Team. Di slot 9 ada No Boat. Di slot 10 ada Rich Ulin. Di slot 11 ada 4UP BRN. Di slot 12 ada Need Your Love. Di slot 13 ada EF Glory. Di slot 14 ada Event Heiser Esport. Slot 15 ada Destroyer X. Slot 16 ada Boom. Di slot 17 ada Fast Team. Di slot 18 ada CNT Nemka. Di slot 19 ada Voice of Victory. Di slot 20 ada Team Rival Riverdale. Di slot 21 ada PKC Xmat. Di slot 12 ada Hugo's Finalitis. Oke, itulah ke-22 tim yang akan baku tembak di malam hari ini nih, yang akan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Dan buat teman-teman juga, jika nanti di jalannya pertandingan tim-tim kesayangan ini dipantau ya, ingin dicek, ingin dilihat ya masih amankah atau tidak, tinggal ketik aja ya di kolom komentar hashtag nama tim, kemudian nomor urut slot tim. Tapi live streaming ini delay teman-teman ya. Live streaming ini delay, jadi mohon maaf sekali jika request dari kalian itu agak telat, dan yang pastinya tanpa sebab dan tanpa alasan delaynya jalannya turnamen ini emang hal yang lumrah buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada beberapa nanti yang baru ngelihat live streaming turnamen PUBG Mobile gitu ataupun Scrim, kalau live streamingnya delay kenapa? Ya itulah alasannya ya, biar semua player bermain fokus menghadap ke gadgetnya masing-masing tanpa melihat ataupun stream net melalui channel YouTube yang diadakan oleh panitia ya. Kurang lebih sudah tergabung 52 player ya, dan rencananya match pertama akan dimulai jam 19.25. Dan kalau kita lihat di sini, di jam saya sudah tepat jam 19.25. Kita masih menunggu konfirmasi dari panitia yang berhak memulainya jalan pertandingan. Mudah-mudahan malam ini seru, lancar semuanya, nggak ada yang ngebug, nggak ada yang nge-lag, dan yang pastinya nggak ada juga yang mungkin kehilangan sinyal di tengah-tengah jalannya pertandingan ya, karena kebanyakan juga. Oh, satu lagi, jangan sampai map yang digunakan di babak final mereka itu lupa untuk mendownload map yang digunakan di babak final. Biasanya ada nih, ada loh ya, player yang masuk final tapi dia lupa untuk mendownload map yang dipergunakan di babak final. Biasanya Vikendi, biasanya Sunhawk, itu dua map yang sering mereka lupa untuk didownload ya. Oke, mungkin kita masih menunggu beberapa menit lagi ya, dan ini sudah banyak komentar-komentar yang sudah masuk dari Suryani, Suryari Wibowo. UFO Win katanya, ada Alfif Muhammad Aryan katanya ya. Di sini juga ARF Win. Ada Rinto
Eben Heizer Esport Win, ada Deki SP BTR Win katanya ini pendukung BTR, ada Rahmat Rinjani, mana Adit? Adit mana Adit? Adit dicara ini oleh Rahmat ya. Panitia mohon diperhatikan yang menggunakan cheater langsung disajar. Lain didiskualifikasi, cheater pasti akan terkenal. Ya, tunggu aja ya kalau ada cheater ketahuan di sini. Pasti player dan nama timnya akan terkenal. Pasti panitia juga akan mempublikasikan ya seperti yang udah-udah. Ahmad Najib, mana Bor katanya? Mana siapa ya? Rifki Yufo Win. Nopi Sabit semangat, ada Salaurens ke CNT, Nems Nemka Gas, CNT Nemka Gas. Oke, nampaknya kita masih menunggu jalannya pertandingan di sini ya. Panitia juga masih belum memulai jalan pertandingan. Kita masih menunggu beberapa saat lagi. Bos, baku tumbuh boleh? Baku tumbuh, baku tembak ya, bukan baku tumbuk. Masih menunggu beberapa menit lagi. Sudah 83 player yang kumpul di sini, teman-teman. Salauren, bang, suaranya nggak jelas. Emang nggak jelas? Bos, bakut Giske CNT, suara tidak jelas. Sebentar ya. Suaranya nggak jelas. Tes, suaranya jelas nggak sekarang? Tes. Ya teman-teman, di mana suaranya udah jelas belum ya? Kita masih menunggu konfirmasi dari teman-teman. Mungkin tadi ada splitter yang agak longgar ya. Mudah-mudahan sekarang jelas sih. Tadi juga sebelum ini ya, 15 menit yang lalu saya live streaming jelas.
Oke, teman-teman, mohon maaf barusan ada gangguan teknis ya. Dan sekarang mudah-mudahan suaranya udah jelas, dan jika tidak jelas komentar aja ya teman-teman. Dan apanya sekarang sudah akan dijemput semua player yang akan bermain di match pertama babak final kali ini. Kita punya match dari map dari Irangel nih. Kita akan sembunyikan dulu ya muka saya ya. Tes, oke. Kita akan fokus di jalannya pertandingan. Nampaknya satu pesawat sudah mulai terbang mengangkut 86 player yang akan bertanding di malam hari ini. Kita akan lihat jalur penerbangan pesawat nampaknya dari arah Lipoca menuju ke arah Gear Wopal Apartemen nih. Kita lihat dari jalur penerbangannya, ada kemungkinan Pochinki akan diisi oleh beberapa timnya Skull, apalagi di jaraknya sangat dekat sekali. Dan Rojok juga ya, Yasnaya bisa dijangkau. Kemudian arah Miota ini bisa, tapi ya mungkin ada sambungan jarak ya, mungkin mereka harus bermain ataupun mencari kendaraan terlebih dahulu. Oke, nampaknya beberapa player sudah mulai terbang. Ada tim nomor 18 yang nampaknya ke arah Lipoca. Tim 18 menjadi orang pertama yang turun ke daratan dari arah Lipoca ya. Ada RTZ di sini nampaknya sudah menggunakan MK. Oke. Data mutan ya dengan peluru berwarna coklat, dan di sini suara dari angin masih ada dari tim nomor 1. Mungkin saya akan melihat ya tim nomor 1 terlebih dahulu sampai dia turun ke tanah nih, biar suara dan anginnya itu hilang. Oke, sudah hilang suara anginnya. Kita akan pindah ke tim lainnya yang kemungkinan akan baku tembak. Nampaknya di arah Miota di sini ada 1, 2, 3 tim yang turun bersamaan. Ada tim nomor 16, tim nomor 14, dan tim nomor 1 ya. Tiga tim akan mencoba baku tembak di early game, di awal-awal pertandingan nih. Oke, kita akan lihat nampaknya di sini tim nomor 16 juga masih berada di arah cafe, masih mencari satu player di arah depan. Satu berhasil dilumpuhkan nampaknya dari tim nomor 2, dari tim nomor 14. Oke, ini tim nomor 1 nampaknya suara anginnya bentar. Ya, kita pindah lagi ke sini yang sedang baku tembak nampaknya dari tim nomor 1. Ada tembakan dari tim nomor 16. Satu player dari tim nomor 16 nampaknya berhasil dilumpuhkan. Ada Link Pro Hills di sini ya. Tapi Your Amki mencoba melihat angle dari rooftop dari lantai 2. Satu tembakan menggunakan M4 berhasil kah? Tapi belum berhasil melumpuhkan satu player dari tim nomor 14 di sini. Masih kita lihat nampak dari Yogi F2 mencoba membackup dirinya sendiri dengan smoke asap, melihat ke arah kiri dengan menggunakan scope kali 4 yang tertempel di senjata AKM-nya di sini, dan M16-nya juga. Suaranya begitu bentar ya teman-teman ya.
Teman-teman, kita akan balik lagi ya di sini. Aduh, mohon maaf sekali kalau suaranya agak ngerepek ya. Masih ngerepek atau udah normal kah? Terus pantau ya teman-teman ya. Ya, kita akan melihat pergerakan tim-tim selanjutnya. Di sini ada tim nomor 9 yang nampaknya tes-tes. Suaranya kita lagi nyeting dulu teman-teman ya, kalau suaranya hilang sebentar. Oke, di sini ada satu play dari tim nomor 9, ND Sungai nampaknya. ND Sungai masih 0 kill nampaknya. Tim nomor 9 mencoba untuk mencari perlengkapan-perlengkapan terlebih dahulu, tapi kalau kita lihat dari tim nomor 13 sudah memantau pergerakan dari tim nomor 9. Ada Kaiser nampaknya sudah menggunakan Scar L. Oke, kita ikut Scar L dengan Severino, tapi di temannya atau di sebelahnya ada yang menggunakan M24, itu Venom dengan skor T8, sangat mendukung sekali untuk seorang sniper. Masih kita intip. Nampaknya satu tembakan dari tim nomor 13 belum berhasil mengenai tim dari nomor 9. Dua buah kendaraan kita lihat nampaknya sudah mulai digunakan untuk gaspol ke arah mana nih. Akankah gaspol ke tim nomor 9 dan nampaknya memilih untuk melarikan diri menjauh dari tim nomor 9. Kita pantau di sisi lainnya. Tim Hills sedang baku tembak namanya dengan tim nomor 7 lagi-lagi. Tim nomor 6 mendapatkan, tim 16 mendapatkan satu player lagi. Ada yang berhasil ditumpukan dari tim nomor 7. Kendaraan sudah mulai terbakar, harus berhati-hati di sini. Your Amki mencoba untuk memfinish satu player yang barusan berhasil dilumpuhkan. Oh, masih belum dilihat nampaknya. Satu tembakan ataupun satu backup player dari tim nomor 7 mencoba mengganggu pergerakan dari tim nomor 9. Oh, kita lihat di sini ada Nox yang menggunakan DP28, tapi kepalanya terkena oleh Jamki dan langsung dilumpuhkan. Satu player tersisa yang masih bertahan hidup ataupun masih live di sini ya. Ada Sancho, apakah dia berhasil merevive temannya ataukah tidak? Suaranya masih ya? Kayaknya suaranya masih ngerasa. Masih lagi. Masih. Oke. Lanjut ke game lagi teman-teman. Nampaknya tim nomor 16 berhasil meratakan satu skuad lagi. Tim nomor 7 berhasil dipulangkan di sini ya. Ada 3 tim bahkan 4 tim yang sudah mulai pulang ke lobby. Tim Boom nampaknya di sini sudah mendapatkan 8 kill di awal-awal pertandingan. Baru aja silker pertama, tim nomor ataupun tim Boom sudah mendapatkan 8 kill point.
Kita akan pindah ke tim mana yang sedang baku tembak? Tim nomor 12 sudah terlihat sedang kontes dengan tim nomor 18. Oke, tim 12, tim 22 yaitu tim Hugo ada Suna yang mencoba mencari posisi terbaiknya. Mereka berada di high ground dan tim nomor 18 masih berada di bawahnya atau di low ground. Satu buah tembakan sudah mulai dilancarkan ke arah tim nomor 18 dan nampaknya tim nomor 18 juga sudah menyadari ada satu tim yang berada di depannya. Ada CNT Geese yang mencoba untuk ngebokong ya dari arah belakang nih. Oke, Geese mencoba bersabar terlebih dahulu. Dua player playing ke arah kanan dan dua playernya lagi berada di arah atas. Ada staff yang mencoba untuk melihat dari arah belakang pandangan tim nomor 22 di sini nih, CNT Step. Kalau dia bisa melihat semua player yang berada di arah atasnya, dia bisa nyayur. Satu player berhasil dilumpuhkan oleh Suna menggunakan Mini 14. Sangat disayangkan, harus berhati-hati nampak tim 18, tapi masih bisa di backup oleh Azer Artezi di sini ya. Oke, di sini Geese masih bertahan, masih bisa di revive, harus berhati-hati. Satu knock. Jukens di sini masih ngepron dia dong, belum berani untuk melihat kan dirinya ke arah depan nih di sini. Ya, kita akan pantau terus melihat posisi dari arah bawah, perlahan demi perlahan tapi pasti ngepron demi ngepron di sini. M4 sudah digunakan dan dipegang oleh Jukens. Kita akankah ada HBD dari arah bawah, tapi satu player Sona ataupun Suna sudah mulai waspada ke arah bawah, sudah siap-siap nih ya. Yang dilempar oleh Jukens, nampaknya di sini juga ada satu player yang mencoba untuk men-finish. Oh, kita lihat satu player berhasil dilumpuhkan kembali dari tim nomor 2 dan CNT langsung gaspol menggunakan dasianya menuju ke arah atas, menuju base camp ke arah tim nomor 22. Akankah diratakan tim nomor 22 oleh satu player dari Step? Nampaknya Step berhasil dilumpuhkan kembali oleh Zanza, dan Zanza berhasil dilumpuhkan last man standing. Apakah akan kabur dan berhasil diketahui posisinya oleh tim nomor 3. Ada penculikan nampaknya di sini ya. Apakah diculik atau tidak? Oh, tidak. Ternyata tim nomor 18 berhasil mendapatkan 4 player dari tim nomor 22. Oke, kita akan saksikan nampaknya di sini Tentunya mungkin takutnya dari Skype saya akan mencoba terlebih dahulu. Tes tes 1 2 3. Kita akan lanjut ya di sini, nampaknya menyisakan 65 player dari 17 tim. Dari tim nomor 17 masih santai di pinggir zona, dia bermain di pinggir zona. Nampaknya ada siapa di sini, ada Minecraft, ada juga Ryuzin, kemudian ada Uncursio. Oh, di sisi lain tim RF sedang baku tembak dengan tim 4up, nampaknya di tim 11 dengan tim nomor 13 di sini. Tim 11 berhasil melarikan diri dari kejaran tim nomor 13. Dua player tersisa dari tim 4up BRN di sini, misalkan Soya, Jimmy. Dua player yang tersisa memilih untuk mengamankan placement point ya, tidak terburu-buru untuk baku tembak kembali. Mungkin dia juga berpikir kalau dua versus 4 itu sangat-sangat sulit dilakukan. Di sisi lain dari arah gudang Pochinki ada tim nomor 15 yang masih aman, yang masih nyaman di posisinya. Belum berani membuka tembakan, nampaknya eye shot, nampaknya sudah melihat pergerakan satu buah kendaraan di arah depan, tapi belum sempat ataupun belum memberanikan diri
untuk mengeluarkan tembakan demi tembakan. Di sisi lain juga ada Crystal Liz DX sudah menggunakan M4, masih 0 kill nampaknya tim nomor 15. Circle kedua nampaknya masih berada tepat di tengah-tengah map dari Rangel. Ya, masih di tengah-tengah dari map Rangel. Kita pindah dulu ke tim lainnya yang berindikasi sedang baku tembak. Dari tim nomor 2 kita pantau ya. Tim nomor 2 di sini bermain dengan 3 player saja, masih 0 kill. Apakah sedang menembak para tim nomor 4? Satu buah kendaraan. Apakah di sini menggunakan tapi belum berhasil mendapatkan satu tim pun atau satu player berhasil dilumpuhkan. Darah sudah mulai berkuanapnya. Ternyata ada satu player yang berhasil dilumpuhkan. Ada UFO XNO berhasil dipulangkan. Tiga player lagi dari tim nomor 4. Harus berhati-hati. Ada Drax di sini. Satu tembakan dari arah atas berhasil mengurangi balas pengadarannya ya. Langsung menggunakan kendaraan pun sudah siap-siap akan digunakan dan memilih untuk pergi begitu saja. Teman-teman, mic-nya itu bang, colokan mic-nya. Kalau sekarang gimana nih? Soalnya barusan sudah di ini dulu ya. Barusan sudah di cabut colok. Mudah-mudahan sih benar nyoloknya ya. Mungkin tadi salah nyolok teman-teman ya. Tertukar lubangnya, jadi suaranya jadi agak-agak ngerbekat gimana gitu, gak enak. Oke, yang penting si suara gamenya ya masih bagus, masih lancar. Dan dari tim nomor 18 sedang baku tembak kembali dengan tim nomor 1. Kita lihat ada Artezi yang akan bertemu dengan tim nomor 1. Nampaknya ini tim nomor 18 dari tadi hobi banget barbar ya, hobi banget baku tembak. Dan dari tim Ras kita lihat sudah mendapatkan, oh dia ngeluting peti dari tim lain nampaknya di sini ya, memunguti peti dari tim nomor 22 yang tadi diratakan oleh tim nomor 18. Tapi RJT masih menahan posisinya di sini, tidak terburu-buru untuk melarikan diri, masih penasaran dengan pergerakan tim yang berada di dekatnya. Dan akhirnya dia pun regroup kembali kepada timnya. Circle sudah mengecil dan menuju ke arah Rozok. Oke, Rozok. Rozok school masuk ya, Ruins juga masuk dikit, dan hanya ada beberapa tim yang sudah berada di tengah-tengah circle. Tim nomor 19 kita lihat, mereka sudah memiliki satu buah kompon di pinggir rumah banjir. Di sini dia sudah sangat nyaman sekali dengan posisinya, punya high ground. Tapi ada satu tembakan. Oke, dilihat Candy, Zero Candy masih menahan posisinya dia. Masih tidak berani untuk membuka diri. Power up Jimmy merupakan satu player yaitu Aisot, dan nampaknya langsung dipulangkan ya. Aisot langsung dipulangkan. Kita akan lihat Aisot di sini dari tim nomor berapa? Tim 515 kan? Ya. Dari tim 11 berhasil menculik satu player dari tim nomor 15, tapi Jimmy harus dilumpuhkan dan langsung dipush oleh tim nomor 15. Satu buah granat langsung dilontarkan, nampaknya langsung dipush oleh ketiga player dari tim nomor 15. Harus berhati-hati nampaknya. Dua player dari tim nomor 11 darah sudah mulai berkurang dari tim nomor 11. Harus berhati-hati nih. Dua player dari tim nomor 11 posisinya diketahui, langsung diratakan oleh tim nomor 15. Aduh, sangat-sangat disayangkan. Tim nomor 11 harus pulang ke lobby di sini ya. Tar dulu nih. Ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres ya. Di atas tim yang masih bertahan masih 16. Dan di sini 58 player tersisa. Ini apakah ada ngebug ya? Kok masih bertahan 16 tim loh? Padahal semuanya ini udah tinggal bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya bener dong. Tersisa 16 tim lagi ya dari 22 tim lagi tadi. Sudah mulai halu nih gara-gara mic. Gara-gara mic yang sudah mulai rusak teman-temannya. Padahal 1 jam yang lalu live streaming suaranya lancar-lancar aja loh.
Gak bener ini, gak ada akhlak. Kita intip dari tim nomor 6. Tim nomor 6 memilih di pegunungan atau di lempengan dari arah ruins ya. Masih mendapatkan satu kill nampaknya dari tim Geeks. Masih bermain hati-hati juga. Kita pindah ke tim nomor 5 dari tim ARF di sini. Masih bermain di pinggir circle, masih masuk zona rumah yang mereka miliki. Sudah, oh masih 0 kill ternyata ya. Masih 0 kill, dan dari tim nomor 2 sedang melakukan rotasi menuju ke arah Rozok. Ini di arah Rozok nampaknya ada satu tim juga, yaitu tim nomor 12 yang sudah terlebih dahulu berada di tengah-tengah dari Rozok. Ya, kita lihat nampaknya satu player dari tim nomor 2 sudah menyadari ada musuh di depannya. Satu buah setup asap dilemparkan dengan jarak jauh sekali, dan ada satu player mid coffee yang sudah menaiki arah genting. Melihat pandangan yang sangat luas sekali, ini bisa membantu memberikan informasi kepada teman-temannya. Kalau di sisi lainnya ada satu musuh yang sudah mulai mendekat. Nomor 12 di sini mencoba untuk melarikan diri karena dari tim nomor terlihat hampir saja berhasil dilumpuhkan. Di sini ada Zail Rohi yang coba untuk melarikan diri dari kejaran tim nomor 2. Harus berhati-hati, satu player tersisa dari tim nomor 12 yang masih berada di Rozok. Dua player sudah mulai naik ke arah bukit nih, di sini ya. Ada dua player dari tim nomor 12 yang mencoba untuk naik ke arah bukit. Ada Eclipse masih melihat pergerakan tim nomor 12 dari balik dinding ataupun broken wall. Eclipse masih 0 kill nampaknya. Ada baku tembak terjadi nampaknya di arah atas. Ada tim nomor 1 baku tembak dengan tim nomor 12. Satu player berhasil dilumpuhkan nampaknya di sini. APX59 dan langsung dipulangkan dari arah bawah. Beberapa tim tiba-tiba masuk secara bersamaan, dan satu tim sudah mulai mencoba untuk menculik masing-masing player nih di sini. Dan di belakang juga ada tim nomor 9 yang berada di arah sekul, sedang baku tembak juga menembaki ke arah dari tim nomor 1. Dua player dari tim nomor 21 berhasil dipulangkan. Misalkan dua player dari tim nomor 1 berhasil dipulangkan ya. Misalkan dua player lagi.
tes tes tes. Tes tes tes. Bersama-sama.
tes 1 dan 2. Tes 1 2 3. Tes. Tes 1 2 3. Tes. Testing. Tetes jadi bunting. Thank you.
Oke, teman-teman, maaf banget ya tadi suaranya dong anjir. Ini benar-benar gak tau kenapa mic-nya tiba-tiba ada yang rusak mungkin ya. Jadi suaranya benar-benar gak enak dengar. Dan mau gak mau sekarang saya pakai clip mic nih. Mic clip atau ya mic kecil buat kayak nge-vlog-vlog kayak gitu. Mudah-mudahan suaranya jelas kalau pakai ini ya. Untuk di match kedua dan match ketiga kita gas koy. Tapi gimana kesan gitu ya pakai mic kayak gini nih. Biasanya pakai mic dari headset. Cuma mungkin gak tau kenapa ini mungkin udah lama juga headsetnya jadi agak-agak rusak. Padahal sebelum live streaming ini 15 menitnya itu live streaming dari jam 5 sampai jam 7 malam itu lancar-lancar aja, nggak ada keluhan suara ataupun komplain suara ya. Tapi mudah-mudahan sih habis ini kita lancar lagi suaranya, nggak ada bug mic ataupun kendala-kendala lainnya ya. Oke, tadi di match pertama selamat yang dimenangkan Chicken Dinner ya, dimenangkan oleh tim 6, tim Geeks. Dan kita masih ada 2 match lagi yaitu di map Miramar dan map Pikendi ini. Ada 2 match lagi, jadi yang tadi yang mungkin belum mendapatkan hasil poin yang maksimal ataupun tusun, kita masih punya 2 match nih. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Masih ada kemungkinan kalian yang tadi tusun bisa juara loh. Itu benar-benar peluangnya masih sangat besar sekali. Jadi buat kalian jangan putus asa ini ya. Harus bisa memaksimalkan nanti di sini di babak kedua dan ketiga. Oke, saya masih menunggu password sama ID dari panitia. Mungkin nanti kalau udah ada saya akan balik lagi ya.
malah delay nih. Thank you.
tes tes.
Oke teman-teman, kita langsung gasku ya di match kedua, yaitu di map Miramar. Oke, nampaknya pesawat sudah mulai terbang. Kita lihat dari arah mana menuju kemana nih. Nampaknya dari Kempo Militer menuju ke arah Montenuvo ya. Oke, kita lihat dari jalur penerbangan pesawatnya. Ini bisa mengindikasikan di El Pojo, di Pecado, ini akan terjadi penumpukan pemain ya. Bahkan di HDP juga, ini dengan jalur yang berada tepat di atas dari kota HDP nih, bisa dikatakan tempat yang sangat nyaman untuk turun. Satu player sudah mulai turun, nampaknya dari tim nomor 17. Kita akan pantau tim nomor 17 nampaknya berada di Kempo Militer sendirian, tidak ada tim yang akan mengganggu pergerakan mereka di sini nih. Dan tim nomor 1 nampaknya masih betah dalam pesawat, belum juga turun. Oke, nampaknya tim nomor 1 sudah turun dan mengarah ke arah Pecado ataupun Power Grid. Ya, tim nomor 14 sudah juga mulai turun dengan tim nomor 11, tim nomor 7, dan tim nomor 10. Tim nomor 1 turun satu arah dengan 3 tim sekaligus, nampaknya akan turun di Power Grid ya, tim nomor 1 nih. Oke, kita akan lihat tim nomor 1 akan turun di Power Grid. Dan nampaknya hanya ada satu tim saja. Tim-tim lainnya akan mengarah ke Pecado ya. Tim nomor 16, tim 14, dan satu tim lagi itu tim nomor berapa? Tim nomor 6 turun di arah Pecado. Uduh, Pecado pasti berdarah sekali nih ya. Kita langsung aja pantau di Pecado. Link Pro dari Hills nampaknya sudah mulai membukakan parasutnya. Ada tim nomor 6, tim Geeks yang tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner di match pertama. Oke. Dan tim nomor 16 dari tim Boom nampaknya memilih dari arena di sini, kita lihat ya. Ada Dir Amki, kemudian satu timnya yaitu G Amki berada di bawah. Dan Yours di mana sudah mendapatkan M4 dan Link Pro berada di bangunan-bangunan dekat dengan arena. Oke, nampaknya tim nomor 16 sudah mengamankan satu posisi yang sangat nyaman dan apartemen juga diamankan oleh tim nomor 16 dari tim Geeks. Oke, tim Geeks memilih untuk berada ataupun ngeluting di dekat apartemen ya. Ada siapa di situ? Ada Hidoy, KG sudah mendapatkan Scar L. Kemudian dari Ozon, KG masih mencari senjata, dia baru memiliki Vector ya. Dalam Monji M16 sudah di tangannya. Oke, kita lihat dulu ke tim-tim yang nampaknya langsung baku tembak dari tim manakah. Nih dari El Ajar nampaknya ada 2 ataupun 3 tim di sini. Ada tim nomor 8, tim nomor 13, dan bersama tim nomor 18. Oke, kita akan saksikan apakah akan terjadi baku tembak di awal-awal pertandingan ataukah ada satu tim yang mungkin bisa melarikan diri karena gak mau tusun di match kedua kali ini. Ada Step dari tim nomor 18 juga yang sudah naik ke atas bukit. Tapi di sini kita lihat ada Kaiser yang sudah menggunakan Scar L. Dan bahkan dari tim nomor 13 sudah mendapatkan 1 kill point. Oke, kita akan lihat nampaknya dari tim nomor 8 yang tadi playernya diculik oleh tim nomor 13. SYN Ansem nampaknya sudah menyadari ada satu tim berada di dekatnya. Ansem sudah mendapatkan M4 tapi dia belum memberanikan diri untuk membuka tembakan terlebih dahulu ya. Masih mengintip-mengintip dari balik lantai 2. Dan temannya di sini ada Tapau yang berada di pinggir jalanan masih memainkan AKM tanpa skopnya di sini ya. Dan satu player dari tim nomor 13 Venom mencoba menjadi sniper di sini dari arah atas. M4 digunakan dengan skop kali 6-nya barusan ya. Skop kali 6 ya. Oke. Masih sangat berhati-hati. Satu player dari tim nomor 13 mencoba untuk melihat pergerakan tim nomor 8 dari arah high ground nih. Sudah terpantau. Satu player dari tim nomor 13 berada di arah atas. Dan nampaknya tiga player dari tim nomor 13 juga masih sangat berhati-hati. Belum berani untuk melakukan tembakan demi tembakan.
Oke, kita mungkin pindah dulu terlebih dahulu ke arah lainnya nih. Dari tim nomor 4. Dari tim nomor 4 ada tim UFO yang nampaknya berada di junkyard, di graveyard bersama dengan tim 9 dan tim nomor 2. Masih mencari perlengkapan demi perlengkapan nampaknya. Di sini juga ada Mito yang sudah nyantai, yang sudah mendapatkan posisi yang sangat enak, tapi harus berhati-hati karena ada tim dari nomor 9. Bahkan ada satu player yang sudah menaiki satu buah pegunungan di sini. Ada Endemong yang sudah mendapatkan M24 dengan scope kali 8-nya. Masih melihat ke arah bawah nampaknya. Di sisi lain juga terjadi peperangan di arah El Ajar. Satu player dari tim nomor 13 berhasil dilumpuhkan. Diners berhasil dilumpuhkan barusan ya. Kita akan lihat apakah yang akan dilakukan oleh ketiga player dari tim nomor 13. Apakah akan langsung nge-push kepada tim nomor 2, nomor 8. Karena dari tim nomor 8 di sini menyisakan dua player yang masih bertahan hidup. Satu playernya sudah tersungkur ke arah tanah. Ada hampir spray down di balik smoke tapi tidak mendapatkan satu player pun. Masih sangat berhati-hati nampaknya dari tim nomor 8. Diners nampaknya sudah berhasil di revive oleh temannya nih. Oke, 4 versus 2. Tapi Veno masih betah di arah high ground dan belum berani untuk menembakkan ataupun turun dari arah bawah. Satu bom granat berhasil mendapatkan Ansem. Oh, dua player dari tim nomor 8 nampaknya berhasil dilumpuhkan. Apakah ini akan langsung dipush? Apakah langsung dipush? Yes. Satu player dari tim nomor 13 sudah mulai masuk ke arah tim nomor 8. Tapi Tapau berhasil di revive. Nampaknya Crazy akan mencoba nge-backup. Satu player berhasil dilumpuhkan. Apakah bisa diselamatkan ataukah tidak? Nampaknya Crazy untuk memilih posisi yang sangat enak jikalau terjadi HBD oleh tim nomor 8. Oh, kita lihat viewer nampaknya sudah mencurigai ada satu player dari tim nomor 8 yang berada di arah atas rumah yang dikelilingi oleh dirinya nih. Oke, kita lihat satu player dari tim nomor 13 sudah mulai masuk, bahkan dua player mencoba untuk melihat ke arah atas tapi masih berhati-hati dan langsung berhasil dilumpuhkan dan dipulangkan sekaligus. Satu player tersisa yaitu Tapau. Tapau berhati-hati. Oh, ini sih udah tim nomor 8 tinggal menghitung detik akan langsung dipulangkan oleh tim nomor 13. Ini HBD langsung, bahkan tidak bisa berkutik apapun. Tim nomor 8 harus pulang ke lobby menjadi tim ke-21 di match kedua kali ini. Di sisi lain kita lihat yang sedang baku tembak di arah mana nih. Lagi-lagi sedang baku tembak di tim nomor 8 kah? Tim nomor 8 bertemu dengan tim nomor 2. Masih 4 player nampaknya dari tim nomor 18. Oke, di bawahnya ada tim nomor 2. Satu player dari tim nomor 2 berhasil dilumpuhkan dan langsung di backup. Akan segera di revive terlebih dahulu oleh Xclip nih. Bermain dengan 3 player dengan 2 playernya berhasil dilumpuhkan. Ini PR yang sangat besar oleh ABG Xclip nih. Ini kalau tim nomor 18 langsung nge-push sudah keteteran sekali ya nampaknya tim nomor 2. Harus berhati-hati, ada satu player dari tim nomor 18 yang ada di arah kanan. Satu player dari tim nomor 2 berhasil dilumpuhkan kembali. Junkers mempunyai angle yang sangat nyaman sekali dari arah high ground. Dia hanya memiliki rumah-rumah kecil untuk tameng dirinya nih. Escape. Oke, sudah TPP Gaming 2 player dari arah kanan. Mulai melihat posisi oleh RTG dan last man standing ada NG nih. Berlari di balik smoke dan berhasil mendapatkan yang sangat bagus dari satu player tim nomor 18 berhasil memulangkan tim yang berada di dekatnya barusan. Oke, dari tim Boom nampaknya sedang baku tembak juga. Satu buah bom barusan dilemparkan ataupun meledakkan satu buah kendaraan. Dua kill point didapatkan nampaknya oleh tim nomor 16 dan akan langsung nge-push kepada tim nomor 15. Nampaknya di awal-awal pertandingan banyak sekali tim-tim yang baku tembak ya. Kita lihat dari tim UFO. Oh, nampaknya
kendaraan yang dimiliki oleh tim Boom sudah mulai mengeluarkan asap efek kena spray dari tim nomor 15. Dan Yor Amki juga berhasil turun dari kendaraannya dan langsung masuk bersembunyi ke dalam rumah. Tim UFO sedang baku tembak. Tim UFO dari tim nomor berapakah kita intip? Tim UFO dari tim nomor 4 nampaknya sedang baku tembak dengan tim nomor berapa? Oke, nampaknya tim UFO berhasil meratakan satu skuad ya. Karena di sini sudah terlihat dia sudah mendapatkan 4 kill. Nampaknya dari tim nomor 14 barusan ya. Tim nomor 14 harus pulang ke lobby. 18 tim tersisa dari 68 player. Oke, buat kalian yang timnya ingin dipantau, mohon sertakan nomor slot timnya ya teman-teman ya, biar memudahkan saya untuk langsung melihat tim yang akan dipantau oleh kalian. Kita akan melihat ke arah lainnya nih oleh tim nomor berapa. Oh, tim MTG dengan tim nomor 18, tim 9 dan tim nomor 18 sedang baku tembak. Satu player naik ke arah high ground, nampaknya RTG dengan M4 sudah mendapatkan satu kill point. Nampaknya RTG dan terlihat Joken lagi-lagi mendapatkan satu player dan langsung dipukul Darkers oleh M4 yang dimiliki oleh. Dan satu bom granat nampaknya berhasil lagi mendapatkan satu player lagi-lagi. Jaken berhasil mendapatkan satu demi satu kill point dari tim nomor 9. Apakah dia berhasil atau tidak? Kaizen dari arah bawah. Kaizen, oh Kaizen nampaknya dia masih bermain-main. Tapi RTG melihat posisi Kaizen dari arah belakang. Last man standing dari tim nomor 9, ND Mong. Dia akan pergi kemana nih? Nampaknya MD Emong masih cuek-cuek saja ya. Dia tidak mau ikut baku tembak ke arah atas. Dan nampaknya dia hanya memantau dari arah jauh dengan menggunakan scope 8. Oh, kali 4. Tapi posisinya diketahui oleh Giz yang berada di arah pucuk gunung dekat Grave, dekat mana, di Junkyard ya. Oke. Ini sih mau nggak mau, kalau dari last man standing tim nomor 9 ini harus kabur terlebih dahulu ya, daripada memaksakan baku tembak dengan tim nomor 18. Dan jika dia menang itu hoki banget sih, tapi 3 versus 1 ini sangat-sangat susah sekali ya. Dan RTG juga nggak mau kalah scope 8 yang dikeluarkan yang menempel di arah kar 98 nya. Oke, kita lihat. Nampaknya berhasil dipulangkan oleh RTG. Oke, nampaknya tim nomor 9 harus puas di posisi ke-18. Tim 4UP sedang baku tembak dengan tim mana nih? Oke, kita lihat tim 4UP tim nomor berapa? Tim 11. Dengan tim nomor 15, satu bom granat sudah dimasak. Apakah dilempar? Tapi posisi dari Jimmy diketahui. Nampaknya ada tim nomor 16 yang akan ikut menjadi orang ketiga pesta dari tim nomor 11 dan tim nomor 15. Oke, tim Boom, Sarah tiba-tiba datang jadi orang ketiga dan sudah mulai ternyata spray-nya satu player berhasil ditembaki tapi belum juga lumpuh. Ada satu kendaraan yang mencoba untuk diledakkan, tapi kita lihat tim nomor 11 dan Boom dari tim Amki mendapatkan satu player. Oh, tim 11 rata oleh tim nomor 16. Ini benar-benar the real pelakor ya. Oke, nampaknya satu buah setup asap dilemparkan oleh Link Pro untuk menghalangi angle shoot dari tim nomor 15. Dan tim nomor 15 juga menyisakan satu player tersisa. Oke, nampaknya Aishut mencoba untuk bertahan di sini di balik smoke, di balik rumah yang nampaknya di pinggirnya sudah ada kendaraan yang sudah mulai terbakar ya. Oke, kita masih pantau pergerakan tim nomor 15, tapi posisinya ketahuan oleh Zamki. Zamki langsung, mereka belum sempat rehat ya, langsung ada tim nomor 18 yang menjadi pengganggu dari tim nomor 16. Di sini tim nomor 16 benar-benar sudah meratakan tim nomor 11 dan langsung meratakan tim nomor 15. Satu player berhasil dilumpuhkan, nampaknya Link Pro terkena headshot dari arah high ground nih tim nomor 18.
Di sini nampaknya RTJ sudah menggunakan M24-nya dengan scope kali 8. Satu posisi dua player dari tim nomor 16 berhasil dilumpuhkan kembali. Ini benar-benar the real sniper dari tim nomor 18 berhasil mendapatkan satu player lagi, tapi belum sempat di knock end ya. Oke, di sini nampaknya Ziamki dan Link Pro bergantian dilumpuhkan oleh sniper dari tim nomor 18 nih. Setup asap dilakukan oleh tim nomor 16. Nampaknya di sini akan terjadi lari berlari menuju ke belakang, menuju ke arah gudang nih. Akan regroup nampaknya tim nomor 16. Dan kalau kita lihat dari arti dan menggunakan M4 kali 6-nya di sini. Oke, spray itu di smoke, tapi tidak ada satu player pun yang berhasil dilumpuhkan kembali. Itu harusnya sih sudah mulai terlihat dari arah belakang ya. Kalau kita lihat nampaknya Giz juga di sini mencoba untuk membantu tembakan demi tembakan ke arah tim nomor 16 yang nampaknya sudah mulai kebingungan ya. Ada Ziamki lagi-lagi setup asap membuka jalan menuju ke arah belakang. Di sini perlahan demi perlahan nampaknya tim nomor 16 mencoba untuk mundur dan mundur ke arah belakang. Oke, circle nampaknya masih tenang ya, berada di sini dan semua player pun sudah mulai masuk. Nggak ada satu tim yang berada di luar, semuanya sudah mulai masuk ke dalam circle. 14 tim tersisa dari 50 player lagi. Oke, Blue Zone nampaknya sudah bergerak dan Link Pro hampir saja dilumpuhkan kembali. Ini kuncian dari tim nomor 18 nampaknya benar-benar tidak melepaskan pergerakan dari tim nomor 16 ya. Tapi kita lihat tim nomor 18 memilih untuk masuk dan meninggalkan peperangan dengan tim nomor 16. Kita akan mengalihkan pandangan kita terlebih dahulu kepada tim nomor 6 nih. Oh, tim nomor berapa tadi? Tim nomor 12, tim Need. Oke, tim nomor 12 nampaknya masih 0 kill ya. Fanny masih berdiam diri. Sudah dipegang AKM-nya, tapi sayang sekali AKM-nya belum mendapatkan tumbal 1 kill pun. Dan ada Blood juga di sini yang nampaknya masih memantau pergerakan dari tim nomor 16. Ya, tim nomor 12 nampaknya menyadari ya, di dekat mereka ataupun di depannya ada satu tim. Ada satu tim yang dicurigai berada di rumah dekat mereka dan nampaknya tim itu adalah tim nomor 6. Tim nomor 6 dari tim Geeks yang tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner nampaknya masih bermain aman, tapi seaman-amannya mereka pasti sudah mendapatkan kill point. 4 kill point didapatkan oleh tim nomor 6 yaitu tim Geeks ya. Ya, nampaknya tim nomor 6 juga sudah memiliki satu buah tempat yang sudah masuk dalam circle yang aman juga. Dan mereka tidak terburu-buru untuk melakukan rotasi karena di sini sudah bisa dikatakan bisa aman juga. Apalagi satu player di sini sudah mengamankan satu kendaraan dan satu area yang bisa dijadikan base camp. Oke, kita akan pindah ke tim lainnya dan circle. Circle kita lihat menuju Jangyar dan tim nomor 12, tim 6 dan tim 5 ini sudah aman-aman sekali berada di dalam circle ya. Tim nomor 18 bang, oke, tim nomor 18 yang tadi dipantau ya, sekarang dipantau lagi. Kita lihat nampaknya Jukens sudah menggunakan kendaraan akan naik ke arah high ground dan di arah atasnya ada tim nomor 5, harus berhati-hati. Ada tim nomor 5 dari tim ARF nih. Ini satu player dari tim nomor 5 nampaknya berhasil dilumpuhkan, Romeo. Romeo sudah berhasil dilumpuhkan dan kita lihat satu player dari tim nomor 5 nampaknya akan playing ke arah kiri. Oh, akan berhadapan dengan dua player dari tim nomor 18. Bagus tembak nampaknya di sini sudah mulai terjadi. Mau harus berhati-hati, yang dilawan itu tim nomor 18 yang tadi sempat nyayur dan sempat meratakan dua tim sekaligus. Dua setup bom granat dilemparkan oleh Jukens, tapi sayang sekali belum ada satu player yang berhasil dilumpuhkan. Sudah terlihat dari arah kiri nampaknya. Oh, Giz mendapatkan kah? Oh, Giz masih sangat berhati-hati di sini. Giz nampaknya mencoba untuk naik kendaraan terlebih dahulu, memilih untuk pandangannya mencari angle shoot yang sangat nyaman di sini ya. Dan semua player tim nomor 5 juga sudah mulai naik ke arah high ground, memilih tempat yang nyaman. Di sini ada Z juga. Z terpisah dari ketiga temannya dan dia memilih bersembunyi di balik rumah
yang berdekatan dengan tim nomor 18. Oke, dan Giz sudah playing ke arah kiri bersama Jaken, dan satu player yaitu Artezi akan menyusul kedua temannya. Oh, pertempuran yang dihindari nampaknya oleh tim nomor 16 dan tim nomor 5 di sini. Kita lihat di tim nomor 12 dari tim ini lagi-lagi baku tembak. Dua player nampaknya berhasil dipulangkan dari tim nomor 12. Tapi satu player dari tim 12 berhasil dipulangkan atau dilumpuhkan kembali, menyisakan Blood di sini. Oke, ini PR yang sangat berat oleh Blood melawan 3 player dari tim nomor 10. Apakah dia bisa membalikkan keadaan ataukah dia akan ikut teman-temannya ke arah lobby? Zerap di sini mencoba untuk mengelilingi posisi dari Blood tim nomor 12. Oke, langsung dipulangkan, di finish. Satu player dari tim nomor 10 dari tim nomor 12 berhasil dipulangkan kembali. Masih dicari posisinya dari Blood. Oke, satu player tersisa dari tim nomor 12 hanya bisa TPP gaming, dan di belakang sudah mulai terlihat spray down dari Zirev berhasil memulangkan tim nomor 12. Tim Need harus pulang ke lobby menjadi tim ke-13. 4 kill point yang didapatkan oleh tim nomor 10 ini bisa membantu ya, apalagi mereka, kalau kita ngelihat dari circle-nya, mereka bisa masuk ke 10 besar, minimal 10 besar mereka masuk. Tim nomor 16 lagi-lagi baku tembak dengan tim nomor 5. Satu player berhasil dilumpuhkan. Satu bom granat akan dilempar ke arah bawah, dan kita lihat 3, 2, 1 dipantulkan dong. Tapi belum berhasil mendapatkan satu player dari tim nomor 5. Cuma menghasilkan beberapa damage ya di sini. Dan tim nomor 5 kita lihat sangat kesusahan melihat ke arah atas. Azura Boy di sini sangat kesusahan mengobrak tidak pernah, tapi Artezi, lagi-lagi Artezi mendapatkan satu player dari tim nomor 5. Last man standing dari tim nomor 5, apakah bisa bertahan? Kita lihat ada Z yang memilih untuk melarikan diri. Z memilih untuk melarikan diri daripada ikut baku tembak dengan tim nomor 18. Ya, circle pun kita lihat nampaknya menuju ke arah Jangyar. Hanya ada dua tim yang sudah masuk, yaitu tim nomor 16 dan tim nomor 17 disusul oleh tim nomor 5. Tim nomor 10 bang, katanya tim nomor 10 diisi oleh, AB. Ini ya, Zeret tadi sudah dipantau teman-teman ya. Kita akan ngeliat nih. Tim nomor 17 ini tinggal menunggu aja tim-tim yang masuk ke arah mereka. Dan nampaknya ada tim nomor 16. Sudah ada tim nomor 16 yang mulai mendekat ke arah mereka, itu tim Boom. Harus berhati-hati. Tim 17, ada tim Boom yang tadi menjadi pelakor ya di beberapa kesempatan tadi. Dan kita lihat tim nomor 16 sudah mendapatkan 7 kill point. 7 kill point dong yang didapatkan oleh tim nomor 16. Dan ini minimalnya mereka bisa masuk ke 11 besar ya, dengan perolehan 7 kill point ini. Dan tim Geek sedang baku tembak dengan tim UFO, nampak tim nomor 6 dengan tim nomor 4. Satu player berhasil dilumpuhkan barusan ya. Mana tim nomor 4? Oh, tim nomor 4 di sini. UFO host RCN, X host RCN sedang merangkak menahan sakitnya perut di sini, mencoba untuk mendekati teman-temannya untuk dilakukan revive, dan celah kecil tidak bisa dilewati dong, tidak bisa dilalui oleh host. Oke, masih ada kesempatan, masih bisa. Tapi kita lihat di sisi lain ada satu player dari tim nomor 6 yang sudah memantau pergerakan dari tim UFO nih dari arah jauh di sini ya. Ozon coba untuk rotasi menggunakan kendaraan, namanya tim nomor 6 semuanya akan rotasi masuk ke dalam circle. Karena ini Blue Zone sudah tidak bisa ditahan lagi dan meninggalkan tim nomor 4 di arah belakang. Oke, 11 tim tersisa, nampaknya tim nomor 4 dan tim nomor 20 juga di sini nampaknya masih menahan sakitnya Blue Zone. Ini Blue Zone sudah tidak bisa ditahan lagi. Mau nggak mau mereka harus menggunakan kendaraan untuk masuk ke dalam circle. Dan di sisi kiri mereka ada tim nomor 4. Ini kendaraan yang digunakan oleh siapa tadi di sana ya? Super Rangga sudah mulai mengeluarkan asap. Ini harus berhati-hati sih. Ini harus berhati-hati. Satu kendaraan, kalau terlihat oleh tim nomor 10 dari arah high ground, ini udah menjadi santapan untuk dan Geek Ozone mendapatkan Artezi. Seru sekali nih ya.
tim nomor 18 sedang baku tembak tim nomor 6 nih. Oke, kita lihat Ozone, mana Ozone? Ya, menggunakan garis tinggal 8 yang mengarah ke arah tim nomor 10 nih, yang barusan musuh masuk circle. Satu player nabaknya berhasil dipulangkan. Monjing mendapatkan super siapa ya? Super siapa? Super Junior ke? Oh, satu player dari tim nomor 18 mencoba untuk menaiki kendaraan, memilih untuk lebih masuk lagi ke dalam circle karena circle sudah mulai mengecil dan ada satu kompon yang nampaknya akan digunakan oleh tim nomor 18. Hanya ada satu-satunya tempat yang tercover oleh rumah nih. Di sisi lain juga ada Nov yang lumpuh oleh Playzone. Nampaknya ini Playzone sudah mulai memakan korban. Sudah sangat oleh mereka ya, meskipun mereka menggunakan bandage ataupun first aid nih, harus secepat mungkin masuk ke arah circle. Oke, nomor 4 posisi oleh tim nomor 6 satu persatu dipulangkan tim UFO. Oh, satu player tersisa nampaknya harus berakhir perjuangan tim nomor 4 di tangan Geeks. Tim Geeks nampaknya sudah mendapatkan 11 kill point dong untuk tim nomor 6. Apakah mereka akan mendapatkan winner chicken dinner lagi ataukah tidak? Tapi nampaknya di sisi lain tim Boom sedang baku tembak juga dengan tim nomor berapa nih di sini. Oke. Tim Boom nampaknya mengganggu posisi dari tim nomor 6 dan mereka mau gak mau harus secepat mungkin masuk ke dalam circle nih. RTG lagi-lagi sedang baku tembak tim nomor 18. Kar 98 yang dimiliki oleh RTG sudah beberapa kali mengenai kepala dari musuhnya ya. Oke, tim nomor 16 sudah aman dan nyaman masuk ke dalam circle. Di sisi lain nampaknya ada tim nomor 22 juga yang berhasil masuk ke 19 besar dan mereka sudah mengamankan satu tempat yang berada di dalam circle. Di belakang mereka ada tim nomor 17 yang sedang melakukan rotasi dan ada juga tim nomor 16, tim 1 juga. Tim 1 nampaknya harus pulang ke lobby kah? Tim nomor 1 menyisakan Ras X Jeans 59 dan mencoba nebeng-nebeng zona. Di sini harus secepat mungkin bisa menggunakan waktu untuk menggunakan first aid nih di sini ya. Oke, tapi di depannya ada tim nomor 17, harus berhati-hati di sini. Kita akan lihat di tim nomor 12 dan bagaimana dengan tim 17 TP. Nampaknya tim TP apa gimana dia? Predator satu player berhasil dilumpuhkan dan RTO Incursio nampaknya sedang menggunakan first aid terlebih dahulu untuk masuk ke dalam circle. Mereka sangat-sangat susah sekali ya. Selain harus melewati terjangan blue zone, mereka juga harus menghadapi beberapa tim yang sudah memantau pergerakan mereka. Dan nampaknya last man standing dari tim 17, apakah dia masih bisa berkuat lebih lama lagi? Karena kalau kita lihat, first aid yang digunakan atau dimiliki oleh Incursio menyisakan 2 first aid lagi. Oke, sudah tidak bisa ditahan, sudah sakit nampaknya itu ya. Satu tim dari tim nomor 18 sudah mengamankan tempat yang sangat nyaman dan mereka memiliki circle di Incursio. Sebelum dia meninggal, dia berhasil mendapatkan atau melumpuhkan satu player nampaknya ya. Oke, tapi masih bisa di-revive. Ada satu player tersisa dari tim nomor 1 berhasil diaman oleh Jiamki barusan. Hampir saja Jiamki terkena tusball dari tim nomor 1. Dan RTG mendapatkan satu player dari tim nomor 22 yaitu tim Hugos ya. Tim Hugos nampaknya bekerja sangat baik sekali di sini, sudah bisa masuk ke 6 besar. Dan PR mereka mau gak mau harus nabrak kompon yang dimiliki oleh tim nomor 3 dan tim nomor 18. Di sini tim nomor 3 nampaknya dua player tersisa. Oh, satu kendaraan yang dimiliki oleh tim nomor 18. Tim nomor 22 hampir saja diledakkan oleh heroin. Oke. Mencoba untuk menggunakan atau meminum dulu energi drink, menambah darah, menambah kekuatan. Nampaknya Blue Zone sudah mulai bergerak. 5 tim tersisa kali ini dari 13 player. Dan ada tabrak-menabrak dari tim nomor 18. Oke, tim nomor 18 nampaknya
ditabrak oleh tim nomor 16 dan menyisakan hanya satu player saja dari tim nomor 16. Oh my god, kita akan saksikan tim nomor 16 apakah bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo Timbum, mana suaranya pendukung Timbum? Apakah dia akan berhasil masuk perlahan-lahan ke dalam circle selanjutnya, karena circle akan mengarah kepada tim nomor 3 dan tim nomor 22. Tim nomor 18, kita lihat Artezi bersama teman-temannya mendapatkan 15 kill point. Nyayur bos. Tim nomor 18, satu buah bom granat nampaknya sudah mulai dikokang dan posisinya akan dilemparkan ke arah Ozon, dan Ozon juga melempar satu bom granat nampaknya berhasil. Om berhasil mendapatkan dua player Artezi Juken, berhasil didapatkan oleh tim nomor 6. Otomatis dipus, tapi sayang sekali ada backup yang sangat bagus dari tim nomor 18. Nampaknya di sini dari Gis. Oke, stay down, baku tembak jarak dekat, tapi masih bisa bertahan Gis. Aduh, serak bos. Stay down dari jarak dekat, Gis berhasil mendapatkan satu full player. Gis mencoba jurus bom, tapi sayang sekali posisinya belum diketahui dan langsung dipulangkan. Aduh, ini suara udah sampai serak bos, langsung dipulangkan oleh Monji yang darahnya sudah mulai habis. Tim Geeks dari tim nomor 6 nampaknya harus pulang ke lobby, dan kita lihat ini dua tim yang tadi sangat pasif sekali, bahkan tim nomor 3 masih mendapatkan atau no kill ya. Mereka bisa masuk survival kedua besar loh. No kill dua besar, oke nggak apa-apa. 15 poin mungkin ya. Kalau perhitungan poin PMCO, 15 poin bisa didapatkan. Dua tim tersisa dari 5 player, 3 player dari tim nomor 22 dan 2 player dari tim nomor 3. Harusnya sih ini tim nomor 3 bisa memanfaatkan memanfaatkan keunggulan pemainnya ya. Ada Mr. Rack yang nampaknya berada di posisi yang sangat nyaman. Satu buah bom granat sudah dikokang. 3, 2, 1 dan lempar, dan nampaknya oh, kurang jauh dikit lagi dong. Kenapa ngebakar dirinya sendiri? Panik, Mr. Rack panik. Aduh, Mr. Rack jangan panik dong. Mau bunuh diri ya, mau ngebakar dirinya sendiri. Di sini Swanang, Playdo dari Tidak nampaknya berhasil didapatkan oleh Tansa. Last man standing, dan langsung dipush ke arah Heroin. Oh, Heroin masih kita bertahan-tahan. Sayang sekali tidak bisa menahan sakitnya Buzon Heroin. Oke, selamat untuk tim Hugo yang mendapatkan winner-winner chicken dinner di match kedua kali ini. Dan selamat juga buat tim nomor 3 yang mendapatkan posisi kedua. 0 kill posisi kedua, ini benar-benar survival sejati ya. Dan dari tim Boom berhasil di posisi ketiga dengan 3, 2, 1, 8 kill point. Dan tim Hugo tadi 7 kill point ya. Tim Geeks nih kita lihat berhasil di posisi keempat dengan total 15 kill point. Dan timnya RZ, Artezi, berhasil di posisi kelima dengan total 17 kill point. Wah. Ini sih killnya mereka bisa ngebantu ya pendapatan poin di match kedua kali ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Saya akan balik lagi nanti di match ketiga ya. Kurang lebih jam 21 lebih 15 menit.
tes. Tes tes. Tes tes satu lagi. Tes tes satu lagi. Tes 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 satu dua tiga tes tes Oke teman-teman, sekarang sudah memasuki match terakhir ya di hari babak final MOT Season 10 nih. Jadi buat kalian tadi yang mungkin belum mendapatkan placement point yang baik, bisa di cover, bisa di backup malam hari ini di match terakhir ya teman-teman ya.
kita sudah memulai jalan yang pertama kita akan fokus menuju rumah. Oke, nampaknya pesawat sudah mulai terbang nih ya. Kita langsung masuk ke pesawat dan kita lihat jalur penerbangan pesawat dari arah mana ke arah mana nih. Kita akan lihat, kita akan saksikan match terakhir di babak final malam hari ini. Oke, nampaknya pesawat sudah mulai melewati jalur untuk terjun para peserta nih. Para pemain tim nomor 17 nampak sudah gaspol langsung menjadi tim pertama yang turun dari arah pesawat. Tim nomor 16 disusul dengan tim nomor 10 dan tim nomor 1. Kita akan lihat dulu tim nomor 1 sampai akhir sampai turun ke tanah ya, biar suara si anginnya nggak ngebak, biar suara anginnya juga langsung hilang. Komentar yang udah masuk nih banyak sekali ya. Waduh, dari tim CNT Nameka dibacanya atau apakah? Bagus suaranya kayak robot ya. Tadi coba untuk pakai mic dari headphone tapi tidak bagus ya. Tetap aja kayak gitu dan sekarang kita atau saya coba lagi pakai mic dari mic clip ya. Jadi suaranya agak-agak aneh bindeng gimana gitu. Yang penting suara gamenya jelas dan suara dari sayanya juga jelas. Oke, kita lihat nampaknya tim nomor 1 sudah mulai turun dan ada Rasuin 59 sudah menggunakan UMP45-nya bersusulan dengan tim nomor 10 yang sangat berdekatan sekali, hanya terhalang oleh beberapa rumah saja. Dan nampaknya di sini POPES LD sudah tersungkur ke arah tanah, nampaknya posisinya diketahui oleh tim nomor 1. Oke, masih belum ada teman yang mau nge-backup, tapi di sisi lain juga ada tim nomor 10. Jadi di sini di arah mana nih? Di arah port posto ada 3 tim yang turun secara bersamaan, tim nomor 2, tim nomor 10 dan tim nomor 1. Oke, nampaknya satu player dari tim nomor 10 ini posisinya sudah tidak bisa diamankan kembali ya. Sudah tidak bisa lagi di-backup oleh teman-temannya karena sangat-sangat terhimpit oleh kedua tim. Dan AB Zeref di sini sudah standby dengan menggunakan mini Uzi-nya. Masih melihat mungkin dia sudah terdengar beberapa step yang berada di arah depan. Dan ada satu player yang berada di rumah yang sama. Oh, sudah mulai terlihat tapi belum terjadi baku tembak nampaknya. Turun lagi dari arah tangga, masih berhati-hati nampaknya. Dan satu player dari tim nomor 1 sudah mulai meninggalkan rumah yang diisi oleh satu tim dengan nomor 10. Dan langsung satu player dari tim nomor 10 berhasil dipulangkan di sini. Di awal-awal pertandingan terjadi baku tembak dengan 3 tim sekaligus ya teman-teman ya. Ada Win 59, mini Uji sudah dipegang di tangannya tapi masih TPP Gaming dan sudah mulai terlihat tidak ada tembakan sama sekali. Masih bersembunyi di balik bangunan yang bisa dikatakan ada celah untuk bersembunyi. Oh, terlihat dari belakang dapatnya Zeref yang tiba-tiba datang mengagetkan. Satu player dari tim Rush langsung dipulangkan menggunakan tangan. Pukulan tangan mendapatkan satu kill point untuk tim nomor 10. Oke, nampaknya di sini masih berlangsung ya. Tim nomor 1 posisinya sangat-sangat terjepit oleh dua tim sekaligus. Tim nomor 2 dan tim nomor 10 nih. Ini PR yang sangat besar. Dan nampaknya satu player dari tim nomor 10 berhasil dilumpuhkan bahkan langsung dipulangkan. Jin 59 darahnya sudah mulai terkikis hampir habis. Jangan sampai lumpuh kembali ya.
tim nomor 1 di sini mencoba untuk merespon serangan-serangan yang dilakukan oleh tim nomor 2 dan tim nomor 10. Di sisi lain, kita akan melihat yang sedang baku tembak juga. Nampaknya banyak sekali tim-tim yang turun di satu tempat, tapi hanya tim di sinilah yang posisinya sangat berdekatan sekali nih. Dan tim nomor 2 juga mungkin akan mengamankan satu buah rumah. Satu rumah, satu orang, itu strategi yang sangat bagus ya. Sekalian mencari lootingan-lootingan juga. Di sini ada Kronos. Kronos ya. Kronos yang sudah menggunakan G36C-nya, senjata khas dari Vikendi nih. Kalau saya memilih untuk bermain di Vikendi ya, biasanya favorit senapan atau senjata saya M4 ya. Tapi kalau di sini otomatis saya lebih suka dengan menggunakan G36C-nya karena lebih apa ya? Lebih tajam kalau menurut saya nih. Oke, tim nomor 1 masih terhimpit. Sekarang tim nomor 1 posisinya berpisah ya. Satu rumah, satu orang. CNT Namek katanya. Oh, CNT Namek banyak sekali pendukungnya. Kita mungkin akan pindah dulu ya ke tim CNT. Mana tim CNT dari tim nomor berapa nih? Oh, tim CNT di nomor 18. Di sini Jakens RTG, dua player yang tadi benar-benar sangat-sangat brutal sekali. Di dua game awal di babak final mereka sangat-sangat nyayur sekali, apalagi RTG itu menjadi sniper yang sangat handal dari tim nomor 18. Benar-benar membabi buta ya untuk tim 18. Sekarang tim 18 kalau saya prediksikan mungkin bisa aja jadi pemimpin klasemen sementara. Ingat, hanya sementara ya, masih bisa disusul. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di match ketiga kali ini. Kita lihat, Joken sudah mendapatkan G36C-nya bersama MP5 ya. Dan Artezi, M4 menjadi senjata utama dipadukan dengan MP5. Ini apa? Senjata ini benar-benar MP5 ya? MP5 itu benar-benar senjata yang menjadi favorit baru. Mungkin setelah clutch yang dilakukan oleh Ryzen beberapa waktu lalu di PMWL ya, bisa meratakan satu squad dan hampir mendapatkan winner-winner chicken dinner tuh. Oke, nampaknya di sini tim nomor 18 ataupun dari tim CNT sangat santai di arah Milnar ya, di pinggir pantai dekat juga ke arah zona. Dan nampaknya di port posto ada satu tim tambahan, ada tim nomor 17 yang mencoba untuk membabi buta, untuk mencoba menjadi orang ketiga dari tim nomor 2 dan tim nomor 1. Oke, kita lihat nampaknya sudah terjadi baku tembak. Satu player dari tim nomor 17 berhasil dilumpuhkan, tapi di sini sedang dilakukan revive dan satu player dari tim nomor 1 yang terhimpit langsung dipulangkan dong. Kita lihat satu player dari tim nomor 1 sudah berhasil diculik dan menyisakan last man standing yang masih bertahan hidup ataupun yang masih leluasa bergerak, yaitu Jin 59. Karena Aris 59 harus secepat mungkin di revive terlebih dahulu. Revive dong ya, berhasil di revive dan nampaknya di sini menyisakan dua tim saja. Oh, TP di sini, TP sudah mulai masuk, ada Enid dan langsung Trident ke atas, langsung meratakan satu tim dari tim nomor 1. Udah rata wey. Oke, tim nomor 1 harus pulang ke lobby. Tim nomor 2 juga ada dua tim yang tadi turun di pod posto yang sudah pulang ke arah lobby. Sangat disayangkan di sini ya, tim nomor 1 dan tim nomor 2 harus pulang ke lobby. Tim nomor 17 berhasil mendapatkan 2 kill point di circle pertama. Ini menjadikan modal yang sangat berharga ya buat mereka, meskipun tim nomor 17 ini tadi berhasil di revive ya. Kirain tadi langsung di finish. Ya, masih bertahan dengan 4 playernya. Kita akan pindah terlebih dahulu ke tim nomor 6. Tim nomor 6 kita intip masih 0 kill. Nampaknya tim nomor 6 masih sangat berhati-hati juga, belum ada baku tembak yang terjadi oleh tim nomor 6. Meratakan satu squad dan hampir mendapatkan winner-winner chicken dinner tuh. Oke, nampaknya di sini tim nomor 8
kedatangan tamu dari tim UFO. Oh, dua player dari tim UFO berhasil dilumpuhkan. Ratakah? Ratakah? Oh, sangat disayangkan tim nomor 4 dari tim UFO yang tiba-tiba datang ke arah Geeks langsung diratakan. Oh my god. Di sini yang nyerang malah diserang balik. Di sisi lain ada tim 4UP juga sedang baku tembak. Kita lihat dulu tim 4UP dari tim nomor berapa? Dari tim nomor 11 nih. Dari tim nomor 11. Nampaknya sedang baku tembak dengan tim Hugos yang tadi katakan winner chicken dinner, tapi sangat disayangkan berhasil dilumpuhkan. Satu player dari tim nomor 11 barusan berhasil dilumpuhkan, dan last man standing nampaknya dari tim nomor 4 di sini berada di balik gudang yang diisi oleh dua player tim nomor 22. Baku tembak jarak dekat, apakah yang akan dilakukan oleh Reki di sini? Last man standing, ayo, apakah kamu bisa? Apakah akan kabur ataukah langsung? Satu bom molotov dilemparkah? Apakah bisa berhasil mendapatkan? Dan tidak, masih bisa, tapi sangat disayangkan di sini. Tiba-tiba ada satu player dari tim nomor 2 yang mencoba untuk membackup temannya di arah luar. Oke, tim nomor 11 dari tim 4UP harus pulang ke lobby menjadi tim ke-14 barusan. Setup asap dilakukan oleh Hawi YT nampaknya di sini. 3 atau 4 kill point yang didapatkan oleh tim nomor 22. Tapi di dekatnya ada tim nomor 20, harus berhati-hati. Nampaknya tim nomor 20 juga nggak mau di sini harus baku tembak dari dekat. Satu kendaraan di sini trial snow yang digunakan oleh Mr. Rex, Rex ya, ke arah atas. Super IR di sini menggunakan G36C yang ngepron terlebih dahulu, masih mencari posisi yang sangat nyaman, dan nampaknya tim nomor 22 berhasil rotasi, berhasil melarikan diri terlebih dahulu, masuk lebih dalam lagi ke dalam circle. Tapi harus hati-hati di depan ada tim nomor 5 dari tim ARF. Hello. Ayo, mau kemana nih tim nomor 22? Kita intip dulu deh tim nomor 5 ya, yang barusan di sini yang berdekatan dengan tim nomor 22. Di sisi lain juga ada baku tembak nampaknya tim Nobita mendapatkan satu player tim Nid 12. Tim nomor 12 di sini sedang baku tembak. Nomor 17 jarak jauh ya. Baku tembak jarak jauh di sini. Satu player berhasil dipulangkan mid coffee, dan nampaknya Jairohi harus di revive secepat mungkin nih. Mau gak mau dia harus di revive secepat mungkin, jangan sampai posisinya diketahui oleh musuh. Dan nampaknya di sini Blood mencoba memberanikan diri masuk ke pertahanan tim nomor 17. Oh my god, sangat-sangat berani dua player kali ini dari tim nomor 12. Ada Fanny dan Blood. Lempar bom molotov, apakah berhasil? Nampaknya masih bisa dilalui oleh dua player dari tim nomor 17. Di sini Jairohi akan diselamatkan atau tidak? Nampaknya darah juga sudah mulai terkikis hampir habis dan tidak bisa diselamatkan. Sangat disayangkan, dan last man standing dari tim nomor 12 berhasil diatasi oleh Nobita. Oh my god. Nampaknya tadi tim nomor 12 itu yang melakukan penyerangan loh. Tapi sangat disayangkan di sini tim nomor 17 berhasil mengatasi tim nomor 12. Oke, 5 kill point yang didapatkan oleh tim nomor 17. Masih kita di posisi tim nomor 17, masih kedatangan tamu dari arah depannya ada tim nomor 10 yang melakukan rotasi berdekatan sekali dengan tim nomor 17. Dua player tersisa dari tim nomor 10 di sini dari tim AB ya. Masih rotasi, masih melirik ke arah kanan, dan nampaknya dia juga menyadari ada satu tim di arah kanan dan memilih untuk mencari tempat yang bisa dikatakan aman untuk diri dan dirinya dan temannya ya. Kita akan lihat pindah ke arah belakang nih, ke arah belakang ada tim nomor 3 di sini yang masih looting terlebih dahulu, masih 0 kill point dari tim AIB ya. Lagi-lagi tim nomor 3 bermain sangat aman. Tadi mereka bisa mendapatkan placement point kedua, posisi kedua dengan 0 kill. 0 kill posisi kedua ini sangat-sangat bisa dikatakan ya survival sejati ya. Tanpa melakukan peperangan sebelumnya, tanpa mendapatkan kill point, tapi mereka bisa mendapatkan posisi kedua.
Bang nomor 18. Oke, tim nomor 18. Oh, lagi-lagi dari tim CNT ya, ingin dipantau terus tim CNT. Apakah tim CNT ini berpeluang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner ya? Hanya membutuhkan beberapa poin lagi mungkin, dan mereka juga mungkin ya bisa dikatakan cuma mengamankan placement point bisa mendapatkan juara pertama nih. Kita pindah dulu tim nomor 10 bang. Oke, tim nomor 10 nih, tim AB. Misalkan last, tim AB harus pulang. Nampaknya barusan sekali, baru aja mau dilihat sudah pulang ke arah lobby. Kita saksikan di sini ada 11 player lagi dari 11 tim lagi dari 37 player. Siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Apakah tim Hugos ataukah tim Geeks yang tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner di 2 match awal? Tapi saya masih penasaran untuk tim nomor 18, apakah mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner? Karena kalau ngelihat dari pergerakan mereka ini sangat-sangat barbar sekali. Temu musuh hajar ya, tanpa melakukan putar balik ataupun kabur ya, jurus seribu bayang. Tim nomor 17 sedang baku tembak dengan tim nomor 7. Nampaknya satu player di sana, ada Incur Sio yang masih menahan sakitnya perut, dan tim nomor 7 harus pulang ke lobby, berhasil dipulangkan oleh tim nomor 17. Sangat-sangat bagus sekali ya respon yang dilakukan oleh tim nomor 17. 9 kill point di awal-awal pertandingan dong, kita lihat ya. Bukan di awal-awal pertandingan sih, ini udah memasuki 2 circle kedua, dan nampaknya satu player dari tim nomor 17 berhasil di-refresh kembali. Di sisi lain ada tim CNT sedang baku tembak. Wah, ini seru sih. Tim CNT sedang baku tembak dengan tim Boom. Oh, Boom ketemu dengan tim CNT. Nampaknya ada Jokens, sniper dari tim nomor 18 berhasil dilumpuhkan. Harus berhati-hati, jangan sampai Jokensnya diculik oleh tim nomor 16. Tapi kalau kita lihat tim nomor 16 juga tadi sempat dua playernya berhasil dilumpuhkan. Sama-sama melumpuhkan tapi belum berhasil memulangkan satu sama lain. Di sisi lain juga tim Zero sedang baku tembak. Ada bantuan ataupun ada orang ketiga kah? Ada orang ketiga kah dari tim nomor 19 yang lagi-lagi mendapatkan jang? Ya, Jaken harus pulang ke lobby. Tim nomor 18 baru kali ini saya ngelihat mereka pincang. Tersisa dua player tersisa. Ada Artezi dan juga ada CNT Steph. Apakah mereka bisa melakukan pergerakannya lagi ataukah mereka akan terhenti sampai di sini saja? Kita akan lihat nampaknya di sini. Di sini tim nomor 16 masih menahan stepnya, belum berani untuk melakukan penyerangan kepada tim nomor 18. Karena tim nomor 18 posisinya sudah sangat terjepit, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali mereka harus melarikan diri dari sini. Satu bom granat dilempar, nampaknya hampir saja berhasil mendapatkan CNT Step. RTG melakukan setup bom asap, tapi di depan ada tim nomor 20 yang nunggu dong. Ini mau gak mau mereka harus meladeni pergerakan dari tim nomor 16. Satu bom granat di kokang. 3, 2, 1. Lempar. Apakah berhasil atau tidak? Dan nampaknya mendapatkan satu player Artezi. Oh my god. Ini sih skill yang sangat bagus sekali ya, yang dilontarkan oleh Artezi. Satu bom susulan nampaknya berhasil memulangkan Your Amki, dan Dear Amki juga berhasil dilumpuhkan. Wah, ini sih bisa dibalikan keadaannya. Ini Artezi juga sudah melihat satu player dari arah Jamki yang ada di arah kanan. Darahnya hampir habis. Harus berhati-hati, harus mengisi terlebih dahulu nih, jangan sampai terkena percikan tembakan ataupun serepet tembakan. Ini langsung pulang ke lobby nih. Ya, kita lihat nampaknya tidak ada upaya dari Healing untuk mencoba merevive Dear Amki ya, dan Jamki juga sudah mulai bergerak ke arah Artezi. Satu bom molotov sudah dikokang, apakah akan mengenai Artezi yang berada di dalam? Tapi ada backup tembakan dari CNT Step dari arah kanan Jamki. Harus berhati-hati di sini. Strategi yang sangat bagus dari tim nomor 18 ya, membingungkan tim nomor 16.
Oh, Dir Amki langsung dipulangkan dan nampaknya tim nomor 16 berhasil diatasi oleh dua player tersisa dari tim nomor 18. Sungguh-sungguh luar biasa nampaknya tim nomor 18 ya. Tidak ciut loh. 4 versus 2 mereka masih bisa menahan, masih bisa mengatasi 4 player dari tim Boom. Oke. Okay. ATG di sini dengan 3 kill point-nya. Mantul sekali. Harusnya tadi saya ngelihat dulu ya KD yang dimiliki oleh ATG itu berapa. Tapi mungkin saya tadi pas jeda emang benar-benar sibuk ngurusin mic sama speaker ini. Aduh, benar-benar error, tapi sebisa mungkin masih bisa nayangin live streaming meskipun suaranya ya agak-agak bindeng sedikit. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Oke, kita akan pindah ke sisi lainnya. 9 tim tersisa dari 28 player. Nampaknya tim nomor 17 berdekatan dengan tim nomor 20. Akankah terjadi baku tembak lagi? Ada Super E yang mencoba untuk menjadi orang pertama, orang terdepan dari penyerangan tim nomor 20. Nobita sudah mulai TPP Gaming bersama Super IR. Oh, terlihat tampaknya IR di HBD berhasil didapatkan oleh Nobita. Dan di arah atas ada Super Angga. Mendapatkan dua player nampaknya pick di sini dengan angle view yang sangat bagus sekali dan langsung memulangkan dua player dari tim nomor 17. Nobita berhasil didapatkan oleh siapa? Nampaknya ada tim lain ya. Ada tim lainkah yang coba untuk membantu tim nomor 20 yang sedang baku tembak dengan tim 17 dan fix tim nomor 17 berhasil dipulangkan oleh RVL Dale Zarel. Nama yang susah untuk disebut ya. Dale Zarel. Zarel aja ya sebutnya. Zarel berhasil mendapatkan sisa pemain dari tim nomor 17. Ya, menyisakan 8 tim dari 23 player ini masih sedikit sih kalau menurut saya. Masih banyak ya, karena ini circle sudah mulai mengecil dan tim nomor 22 kita lihat akan kontes dengan tim nomor 9. Sudah gak sabar nih melihat kontes yang dilakukan oleh tim nomor 22 akan melawan dua player dari tim nomor 9. Apakah mereka bisa berhasil memanfaatkan posisi pemain ataupun posisi dari tim nomor 22. Dua player tersisa. Oke. Ada Ende Kevin Axelino yang masih TPP yang di sebelah kiri. Ada player yang flank, dia tidak tahu dong. Dia tidak tahu. Au dan langsung masuk. Bagus sekali ini. Kita ini yang sangat bagus dan dapat yang satu poin dari tim nomor 22. Baku tembak terjadi dari dalam gedung, tapi sangat disayangkan di sini ada Tanza yang melihat dari arah belakang dan berhasil memulangkan dua player tersisa dari tim nomor 9. Oke, tim Hugos nih. Ini bisa dikatakan jadi kuda hitam nih untuk memperebutkan gelar juara 1. Jangan diremehkan ya. Selain mereka tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner di match kedua, mereka juga sekarang masih bertahan dengan 4 player. Sudah mendapatkan 6 kill point dan sekarang mereka minimal 7 besar masuk loh. 7 besar masuk dan punya kendaraan langsung masuk ke dalam circle. Dan tim nomor 3 posisinya dihalangi oleh tim nomor 19. Ada FOF Whiskey di sini ya. Masih menahan stepnya nampaknya di sini. Whiskey masih berhati-hati dan tidak mengeluarkan tembakan sedikit pun. Oh, padahal itu kalau dia bangun sudah terlihat dua player yang sangat nyaman sekali untuk di spray down. Ada siapa di sana? Ada utuh, tapi timnya nggak utuh karena mereka tinggal dua player lagi. Bluezone sudah memakan darah mereka dan kita lihat kerusakan yang didapatkan oleh Bluezone. Ini sangat-sangat menyakitkan sekali. Mereka mau nggak mau harus pergi begitu saja. Tapi Whiskey dari arah kiri sudah melihat posisi dari Lakas Jara di sini harus berhati-hati dan Whiskey juga langsung menggunakan kendaraannya, tidak melakukan kontes dengan dua player tim nomor 3. Tapi sayang sekali Laska Jara harus pulang terkena play zone. Last man standing dari tim nomor 3 yaitu Aib Utuh.
Aib utuh mau nggak mau harus menggunakan first aid yang tersisa, yaitu 3 first aid lagi. Timing yang harus digunakan ini sangat harus tepat sekali. Dan nampaknya Aib utuh sudah tidak bisa menahan sakitnya Blue John. Oke, 6 tim tersisa kali ini. Nampaknya tim nomor 6 juga masih bertahan dengan 3 kill pointnya dengan 2 player. Dan mereka posisinya masih di luar di circle, tapi memiliki kendaraan untuk masuk ke dalam circle nih. 45 detik lagi circle akan mengecil ataupun blue zone akan bergerak. Tim nomor 5 ini sih sudah nyaman-nyaman sekali di dalam circle, meskipun mereka 0 kill point, tapi mereka sudah memiliki kompon, sudah memiliki circle. Dan dari tim nomor 6 perlahan demi perlahan juga sudah mulai masuk dari tim Geeks. Kita lihat tim Geeks sudah masuk ke dalam circle, dan ada satu player dari tim Geeks yang nampaknya memilih untuk melihat ataupun menjaga di luar circle nih. Barangkali mungkin ada tim yang akan masuk secara tiba-tiba. Oke, masih kita pantau. Oh, sudah terlihat Tansa dari balik celah batu dan di spray down dengan menggunakan G36C-nya. Masih berhati-hati nampaknya di sini Tusio, satu tim ataupun dua kali dari tim nomor 22 lewat begitu saja. Kendaraannya berhasil dilumpuhkan atau dibeledakan. Dua player berhasil didapatkan oleh tim nomor 6, dan last man standing ada Hugo Stansa di sini. Apakah dia akan bertahan dengan sisa first aid yang tersisa, ataukah dia akan coba masuk dalam circle karena posisinya sudah dikunci oleh Tusio dari arah depan. Oh, dia sih udah nggak bisa tinggal menahan sakitnya Blue Zone. 6 tim tersisa, apakah bisa bertahan? Dan nampaknya perlahan demi perlahan dia mencoba mengintip ke arah kiri dan langsung gas. Oh, balik lagi dong. Dia nampaknya melihat ada satu player yang mungkin lagi memata-matai dirinya nih. Oke, Tansa, apakah bertahan Tansa? Dan apakah Tansa akan mencoba masuk ke dalam skill? Tapi posisinya sudah diketahui oleh tim nomor 6. Tim nomor 6 sudah berhasil mendapatkan berapa? Iya, Ozone di sini 2 dan timnya sudah mendapatkan 8 kill point. 5 tim tersisa, ada tim nomor 19, ada tim nomor 5, ada tim nomor 20, dan satu player nampaknya dari tim CNT Step berhasil dilumpuhkan oleh tim nomor 19. Harus berhati-hati, RTG di sini masih bertahan di balik gubuk deritanya di sini nih. Sudah mengintip posisi dua player dari tim nomor 19. Ada Candy dan satu lagi siapa? Satu lagi itu Whiskey. Dua player tersisa dari tim nomor 19 mencoba untuk menahan dulu circle di sini. 1 menit. Oh, nampaknya Candy sudah menyadari ada satu player di dalam gubuk derita. Kalau ada bom molotov itu sih enak banget, ataupun bom granat lempar langsung ciu memulangkan. Satu tim sekali. Artezi gubuk deritanya udah ditembakin pintunya. Udah gak ada pintu nih. Udah gak ada pintu dong. Loh, gak ada pintu. Satu setup bom asap dilemparkan, mungkin dia akan langsung mengambil kendaraan dan langsung gaspol menuju circle. Karena circle ini sudah... Oh, bom yang dilempar oleh Whiskey nampaknya manjur sekali. Perjuangan Artezi di sini harus berakhir di tangan FOF Whiskey dengan bom granat yang sangat mantul sekali masuk ke dalam gubuk derita yang dihuni oleh Artezi barusan. Oke, nampaknya Whiskey akan langsung masuk ke dalam circle. Di sini menyisakan 4 tim tersisa. Ada tim nomor 6, tim nomor 5, dan baku tembak jarak dekat. Nampaknya satu player dari tim Geeks berhasil dilumpuhkan. Dan di sini juga ada backup dari Tusio yang mencoba untuk nge-revive terlebihnya dahulu. Ada Hidoy yang melihat ke arah depan. Di sini tim nomor 6 PR yang sangat-sangat berat sekali. Mereka mau gak mau harus masuk ke dalam circle, dan Blue John pun sudah mulai bergerak. Satu kendaraan sudah mulai digunakan, dan Hidoy akan mencoba nge-backup dengan tembakan-tembakannya supaya temannya bisa masuk ke dalam circle. Ya, dua player dari tim nomor 6 berhasil masuk ke dalam circle dengan menggunakan kendaraan. Perlahan demi perlahan tim nomor 6 tapi pasti bisa masuk ke dalam circle. Dan PR buat tim nomor 5 di sini, kedatangan dua tamu dari tim nomor 20 dan tim nomor 6. 3 tim tersisa dari
10 player lagi. Oke, kelihatan berhasil dilumpuhkan dan di sini mau harus berhati-hati karena dia sudah tidak memiliki lagi helm level 1. Satu bom granat dimasak. Kalau ini berhasil bisa connect langsung tiga-tiganya, bahkan 4 player berhasil dilumpuhkan. Nampaknya menyisakan satu player yang masih bertahan hidup di sini ya. Oke. Satu player dari Geeks nampaknya berhasil memisahkan diri. Di sini ada Tusio yang perlahan demi perlahan flank ke arah kanan. Mode FFP digunakan. Dari tim nomor 20 juga satu player berhasil dilumpuhkan. Tim nomor 20 di sini nampaknya sudah memiliki tempat yang masuk dalam circle dan tinggal menunggu tim-tim yang akan ke arah mereka ya. Coba untuk di revamp dulu di sini Super IR akan di revamp terlebih dahulu oleh Super Rangga. Dan di sisi lain kita lihat PR juga buat tim 5 dan tim nomor 6. Mereka harus secepat mungkin masuk ke dalam circle. Di sini ada Zarel yang mengamankan di sebelah kiri. Satu bom granat sudah dimasak dan nampaknya dilempar ke arah batu, tapi di situ tidak ada satu player pun yang bersembunyi di arah batu. Oke, tim nomor 6 perlahan demi perlahan menggunakan tapi mereka belum masuk dalam circle. Cara tim nomor 20 berhasil didapatkan dua player dari tim nomor 20. Zarel tapi sangat disayangkan. Tusio berhasil mendapatkan Zarel. Ozone ya, Ozone yang mendapatkan Zarel. Rotasi yang dilakukan oleh tim nomor 20 di sini ya, bisa mendapatkan posisi yang didapatkan oleh tim nomor 20 dan langsung mereka otomatis mendapatkan tempat yang sangat-sangat nyaman sekali. PR buat tim nomor 5 tapi saja terkena bom granat di sini ya. Satu setup asap dilakukan penglihatan dari tim yang berada di depannya, tapi ini harus berhati-hati. Kendaraan yang berada di depan dari mau belum sempat mendapatkan. Shinichi berhasil dilumpuhkan nampaknya di sini. Masing-masing player berhasil melumpuhkan satu sama lain. Dan dari tim nomor Romeo, mana Romeo? Romeo playing ke arah kanan. Setup asap yang sangat banyak sekali. 3 versus 3. Ada tim The Smoke yang dilakukan oleh tim nomor 6. Tapi saja berhasil melumpuhkan Romeo, dan Romeo mencoba untuk mendapatkan darahnya terlebih dahulu. Dan di sini 3 player dari tim nomor 6 sudah bangkit kembali dan langsung mencari satu persatu player tim nomor 5. Ini sih sudah fix ya, mungkin untuk tim nomor 6 dapatkan winner. Satu player berhasil didapatkan kembali oleh bom granat yang dimiliki oleh Hidoy. Mode FFP dilakukan oleh Ozon. Akankah sisa-sisa player dari tim nomor 5 dari arah dekat berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner tim Geeks. Ini sih winner-winner chicken dinner yang kedua oleh tim Geeks dengan total kill 5, 6, 14 kill point ya. Di match ketiga mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner dan 14 kill point. Dan untuk tim nomor 2, tim nomor 5 dari tim ARF, mereka harus puas di posisi kedua dengan 1 kill point. Tim nomor 20 dari tim RV berhasil masuk ketiga besar dengan total 9 kill point. Oke, itulah perjalanan babak final dari turnamen PUBG Mobile MOT season 10 sampai di sini berakhir. 3 match sudah dilakukan, 3 pertandingan yang sangat-sangat menghibur dari kalian nih. Dengan ada beberapa tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner, dan nampaknya di sini ada tim Geeks yang mendapatkan 2 kali winner-winner chicken dinner. Tadi untuk tim CNT. Tim CNT nampaknya bisa masuk ke 5 besar di match ketiga dengan total 3 kill point. Oke, ini juga saya fix sih yakin tim CNT bisa masuk 3 besar, dan tim Geeks juga masih masuk 3 besar. Ini antara tim Geeks dan tim CNT yang akan mendapatkan juara satu dan keduanya nih. Ini perolehan poin yang sangat kejar-mengejar dari tim Geeks dan tim CNT. Oke, buat teman-teman mungkin sampai di sini saja perjumpaan kalian dengan saya. Mohon maaf sekali tadi banyak-banyak gangguan ya.